Oh, beliau orang sakti mas, soleh, sakti. Sholat Jumatnya saja ke Mekah. Padahal zaman beliau hidup kita tahu belum ada pesawat kan. Sholat Jumat ke Mekah. Oh gitu ya. Kok bisa mas? Dari Surabaya begini ke sana sholat Jumat. Iya karena orang soleh. Oh. Jadi karena soleh bisa secepat itu sampai ke Mekah. Iya. Menurut mas, siapa orang paling soleh di permukaan bumi? Ya Rasulullah dong, Nabi Muhammad. Serius? Iya. Nabi Muhammad mas pergi haji dari Madinah ke Mekah saja 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta. Diam dia. Saya pun diam. Itu otaknya muter-muter gitu. Ketika itu kemungkinan otaknya muter-muter. Akhirnya kata-kata yang dia katakan setelah diam itu, jadi selama ini kita dibohongi mas ya kan? Ya kira-kira demikianlah saya bilang.